ayam ada. Ha, ayam jawan ni satu. Ni sedawan. Cantik lagi. Ya, mau bawa ayam ni. Baru. Tomo dia lain eh? Ah, lain. Biasa dia warna merah ya kan? Ah, merah. Kita ada 3 flavor bang. Dia ada original, black pepper dengan pedas. Oh. Pedas tu baru merah. Ah, macam dalam ni ha. Bila dah masak je ni. Ah. Macam dalam ni dah ada dia. Ah. Ya. Ini. Kita nak pergi kat lorong belakang Cyber Jaya. Dia dekat dengan Chef Beri sebenarnya. Kita first time datang ni. Jadi kita parking kat atas. Dari beberapa tak bagus dia ni. CP3 ni. So kita kena turun bawah lah. Sebab lorong belakang tu di bawah. Jom naik lift pun. Masam manis bang. Masam manis. Oh yang tu. Masam manis sedap Melbourne ni. Dah cuba rasa Melbourne coklat. Okay bang. Okay bang. Terima kasih. Assalamualaikum. Yeah. Thank you.
Oh, ayam ada. Ha, ayam kawan dia kat tu. Ni sedawan. Nanti lagi. Ya, mau bawa ayam ni. Satu apa? Ada tiga flavor bang. Dia ada original, black pepper dengan pedas. Yang pedas tu baru merah. Ah, macam dalam ni ha. Bila dah masak je ni. Ah. Macam dalam ni dah ada ni. Ah. Ni. Ni campur dua lauk tu, lauk apa? Kau kisah? Apa nak pilih dengan tepung boleh? Tak, yang mana? Semua? Ni apa daging? Lauk, daging. Ah, daging ni apa? Sotong? Daging, sotong. Udang, cakli dan talapia. Ya, yeah, sotong. Mana pak? Kau pernah campur apa? Daging sotong pun. Daging sotong eh? Ya. Ini nasi Arab, main ni RM16 tapi tadi dia bagi RM15. So kentang, tak tahu Hydramat ke apa tadi. Ini kentang, goncang, satu ni RM10. Ni kuetiau kerang, RM9. Ni ramen, ayam cheesy RM15. Ni strawberry, strawberry chocolate in cup RM12. Ada 4. Ini limau jelly ais RM5. Ini air mango shake 10. Dan ini avocado. Avocado 15. Ini avocado shake RM15. Ini nasi kunyit-kunyit tu dicampur sotong dengan daging RM12. Ada kipas lah, belah sana ada. Sotong dengan daging ya? Sotong dengan daging. Dua campur RM12. Dia nasi putih, dia tak kicap. Sayur macam yang goreng kunyit yang kau. Daging dia lembut. Ha, daging dia nampak lembut. Sotong dia tak pasti. Sotong sotong ring ke sotong biasa? Sotong ring ke sotong biasa? Daging lembut. Boleh makan lah. Okay, kita dah selesai makan. Kita nak balik dah. Kat sini dia macam
dalam dia buka pukul 4 sampai pukul 10. Dalam pukul 8 lebih macam tu, dia dah padat lah orang ramai. Jadi tempat duduk pun terhad, kena pandai-pandai lah beli, cari tempat duduk untuk makan. Ada juga orang yang beli bungkus sebenarnya. Tapi sini dia ada basking tadi, dia macam band tu. Tapi suara dia sedap, cuma macam bila tempat yang macam ni, dia jadi kuat, terlampau kuat dengan kita rasa macam bingit sikit lah. Tapi tahu lah, mungkin orang yang suka suasana macam tu mungkin okey. Bagi kita orang, kita orang rasa macam disturbing sikit lah. So kalau ada anak kecil mungkin agak mengganggu jugalah, sebab tahu dengan tempat sempitnya, dengan bising macam tu. Sengah-sengah budak kan tak boleh kan. So tempat duduk pun tak banyak. Tempat duduk terhad lah. Kalau setengah-setengah tempat je ada kipas. Jadi kalau yang tak suka jenis tu, dia kurang selesa sikit lah. Tapi untuk kita nak cuba kan, okay, kita dah datang. Kalau siapa-siapa nak datang ke sini untuk lepak-lepak ke malam-malam, boleh lah kot kat lorong belakang saya berjaya Shefferi. Keluar kena naik level lagi atas. Makin atas, tadi kita dah naik atas. Nah, yang ini selalu orang datang sini dia keliru. Keliru nak cari jalan keluar. Okey, jalan keluar dia dekat naik atas lagi dekat level apa ni? Tadi P3. Mana keluar? Kiri. Kiri. Naik lagi. Okey, naik lagi. Tadi P3, ni P4. Ingat eh, siapa nak datang sini lorong belakang, jalan keluar dia, exit keluar dia kena naik paling atas. Padahal kita dah naik tadi, mula-mula masuk kita dah naik atas, rupanya atas lagi. Ini selalu orang confuse. Mana ni? Driver ni memang suka tanya orang. Betul ke ni? Dia pula tak ada.